Lampu merah super matang. Wah, enak ya Sumo, jalan-jalan di kota. Iya betul Mondi. Iya, tapi perut Sumo jadi lapar kali nih. Aduh, kapan pula iya makannya? Iya juga Sumo, perut Mondi juga lapar nih. Nah, Mondi ada ide. Apa lagi Mondi? Sabar dong Sumo. Buruan, kapan pula makannya? Mondi ada ide. Bagaimana kalau kita cari buah di hutan? Hah? Ke hutan? Iya, kemarin Mondi lihat ada pohon jambu yang berbuah. Oh? Banyak Hah? Sekali. Banyak? Iya. Yuk, beneran. Kita kesana. Ayo, ayo. Ayo, semua. Ayo, sudah. Lapar kali nih, Mondi. Aduh. Aduh. Mondi, mana buahnya? Iya, sabar dong, Sumo. Kita sudah sampai nih di hutan. Tapi kita cari dulu yuk pohonnya di mana. Kapan pula makannya? Iya Sumo. Dari aku sudah keroncongan ini. Mana ya pohonnya? Aduh kok lupa ya Mondi. Perasaan ini deh pohonnya. Mana? Mondi ada ide. Sumo, lihat tuh Sumo. Tuh lihat, itu pohonnya iya, Sumo iya. Wah, buahnya merek kali Mondi. Iya Sumo. Ayo naik Mondi. Halo, lapar. Bener kan? Mondi tidak bohong. Iya. Ayo Mondi. Iya Sumo. Mondi mau naik dulu ya Sumo. Mondi. Iya Sumo. Nah, itu jambunya yang banyak Mondi. Iya. Sumo sudah lapar ini. Iya sabar dong Sumo. Aduh. Kapan pula makannya? Wah, merah-merah banget lagi. Aduh. Wah, jambunya merah-merah banget ya. Mondi. Ya. Mondi, buruan. Sabar dong, Sumo. Sumo sudah lapar ini. Mondi. Iya. Sabar dong. Enak nih. Bah, curang kali kau. Kelamaan itu. Kapan pula makannya? Nanti dulu dong, Sumo. Aku mau makan dulu ya. Pel kali kau, Mondi. Aduh, sudah lapar ini. Ada gala. Sumo, bisa petik sendiri juga ini. Manis. Aduh. Sumo. Sumo, kamu ngapain Sumo? Aduh, enggak lagi. Enak. Enak ya Sumo jambunya. Iya. Aduh, susah sekali Mondi. Jatuh, jadi jatuh. Wah, ada sarang lebah aduh. Nih. Mondi ada ide. Mana ya? Mondi mau kerjain Sumo. Mondi tapi turun dulu. Nih, enak kali nih Mondi. Turun dulu. Manis. Turun dulu. Aduh, enak. Wah. Nyam. Aduh. Mondi kok sudah turun? Kenyang Sumo. Aduh. Mondi sudah kenyang nih Sumo. Tapi di atas sana ada satu buah jambu yang besar dimana, banget. Dan masak pokoknya super besar deh Sumo. Dimana? Oh iya. Besar kali tuh, ada itu. Sumo boleh petik, asal tunggu dulu ya sampai Mondi pergi. Bah, kok begitu? Begini Sumo, kalau Mondi lihat Sumo makan buah itu, ya. Nanti Mondi pingin lagi. Hah? Mondi kan sudah kenyang banget. Oh, suruh kali begitu deh, pergi sana dah. Oh yaudah, sebelah sana ya Sumo ya. Iya. Tunggu Sumo. Iya. Jangan ambil dulu ya. Iya. Mondi pergi aja deh. Wah, Sumo, mau metik buah yang besar ini ya?
Ada galanya nih. Yeah, buahnya besar. Buahnya besar. Wah. Wah. Seru lebah. Aduh, kabur. Aduh. Kikir, aduh. Aduh, serang lebah. Kabur. Aduh. Sumo. Masa sana lebah mau dimakan juga? Aduh. Sumo. Dasar sumo. Aduh. Kenyang juga ya. Aduh, Sumo, ada-ada aja Sumo. Mana si Bondi ini? Aduh. Bondi, lihat nih, badan Sumo bentol-bentol. Badan Sumo bentol-bentol? Sumo sih, lagian gak bisa membedakan mana jambu dan sarang lebah. Masa kau mau dikrempeng, awas kau. Kabur. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Tahu nggak? Anak-anak Indonesia itu selain punya cita-cita yang tinggi, juga cinta damai. Sebab orang yang cinta damai itu pasti banyak temannya, ya kan? Damai, hidup rukun, itu ciri anak Indonesia. Mengampuni, memaafkan, itu ciri anak Indonesia.
Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Duh, maaf ya Kuma. Duh, Mondi kekenyangan. Hah? Makan? Habis makan jambu yang banyak sekali tadi di hutan. Makan apa Mondi? Makan jambu. Hah? Jambunya enak sekali Kuma. Beneran? Iya. Wes, gampang. Kalau begitu, Kuma juga mau Mondi. Tapi, Mondi kan kalau ngomong cuma ngomong doang. Mana bagi Kuma payah. Ah, Kuma, kalau mau ngomong dong dari tadi. Hah? Kan Mondi sudah tawarin. Beneran? Ya udah, kalau begitu sekarang kita ke hutan saja. Yuk. Aduh, Mondi punya ide, jangan sekarang. Terus? Dong. Besok aja deh, Kuma. Nanti Mondi kekenyangan lagi. Ya udah deh, kalau begitu ke hutannya besok saja. Iya. Kuma. Kan tadi Mondi sudah bilang kalau makan jambunya besok saja. Wes, gampang. Hah? Kuma, dapat anuan lagi. Kuma, anuan maksudnya apa sih? Mondi gak ngerti deh. Masa Mondi orang ngerti? Tuh, Kuma dapat anuan lagi. Anuan? Mana anuannya Kuma? Mondi mau tahu. Iya. Sini Kuma bisikin. Kuma dapat ikan. Kuma, masa ikan dibilang anuan? Iya dong. Mana Kuma? Ya udah, ntar Kuma bagi ya. Tuh kan. Tuh. Wah, tuh, ikannya dapet. Banyak sekali ya Kuma. Mondi, mana pohon jambunya? Sabar dong Kuma. Makanya jalannya cepetan. Wes, gampang. Yuk lewat sini. Aduh, Mondi, tungguin dong. Iya, buruan dong Kuma. Tungguin aku. Mondi, mana Mondi? Nah, lihat tuh Kuma tuh. Nah, merah-merah kan Kuma buahnya? Anunya merah-merah. Kok anunya Kuma? Terus apaan dong? Ya jambunya dong Kuma. Ayo Mondi, kita ambil. Ayo, tapi Mondi punya ide. Apa Mondi? Bagaimana kalau nanti Mondi naik ke atas dulu? Kalau sudah kenyang, baru Mondi petikin buat Kuma. Gak usah Mondi, itu kan ada gala. Ya sudah, Mondi mau naik ya. Cepetan Mondi. Aku pakai ini aja. Ntar juga dapat. Mana ya? Aduh. Wah itu tuh. Aduh. Satu, dua. Aduh, susah banget. Ini pasti dapat nih. Ini yang ini gede. Manis banget ya Kuma. Banget. Pasti enak iki. Aduh, susah Mondi. Iki piye? Merah-merah ya Kuma jambunya. Susah banget iki. Mondi. Iya. Aduh. Iya, tuh kan.
Gak kenal lagi. Aduh. Sabar dong, Kuma. Aduh, Dun. Mondi baru metik nih. Ayo turun. Jatuh. Ah, asik. Kuma dapet. Kuma dapet, Mondi. Wah, ada serangan lebah lagi. Aduh. Mondi punya ide. Mondi akan isingin Kuma. Kuma. Ah, kayak aduh enak banget iki. Kuma. Enak gak jambunya? Manis banget, Mondi. Wes, gampang. Kuma, Kuma. Apa, Mondi? Coba Kuma lihat deh, itu kan jambu Kuma. Yang besar, Kuma. Wah, iya tuh. Waduh, coba enak batu, banget, Kuma. Kuih. Kok anunya? Jambu kok anu, Kuma? Buat aku ya, Mondi. Aku mau petik lagi, ah. Wah, gede banget. Pasti enak. Awas, Mondi. Jangan. Ayo, Kuma. Kuma yang ambil. Pelan-pelan, aduh. Kuma. Wah, satu. Wah, aduh. Aduh. Wah, aduh. Tawon. Ah, lebah. Lebah. Wah. Aduh. Wah. Tawon. Lo, Mondi. Kabur, Kuma. Aduh. Kuma. Aduh. Ada. Tolong. Ada lebah. Tolong. Mana kamu, Mondi? Sini kamu. Gara-gara Mondi, badan Sumo jadi bentol-bentol ini. Wes, gampang. Memang Mondi tukang iseng. Untung Kuma bisa lari, lalu sembunyi di tempurung. Jadi Kuma selamat deh. Kuma teh hebat. Tapi teh, kenapa si Mondi iseng gitu ya? Hah? Hai Kid. Hai Kuma. Hah? Hai Sumo. Kalian lihat si Mondi gak? Hah? Mondi? Iya, gara-gara Mondi badan Sumo jadi bentol-bentol ini. Ah iya, badan Sumo teh kenapa bentol-bentol gitu? Iya, ini gara-gara Mondi. Sumo digigit lebah di hutan ini. Aduh. Hah? Lebah hutan? Jadi, gara-gara itu badan Sumo jadi bentol-bentol. Aduh, Sumo. Ayaku, Sumo, kamu teh mau ngapain? Emang, Sumo di tukang iseng. Ya, kasihan atuh masih Sumo. Badannya jadi bentol-bentol. Mondi, aduh. Mondi, ayah-ayah bayar tuh mah iseng pisan. Ada. Mondi, Mondi kamu tuh kenapa, Mondi? Sakit. Aduh. Ada. Sakit apanya, Mondi? Ada. Kamu kok garuk-garuk seperti itu? Badan Mondi, bentol-bentol semua, Holly. Kenapa bisa bentol-bentol? Kamu teh salah makan ya? Bukan. Kemarin kan Mondi iseng sama Sumo. Terus sekarang malah Mondi kesengat lebah. Ada. Mondi grempeng. Loh. Keluar kau. Loh, kenapa Sumo teriak-teriak ya? Mondi jelek. Wah, siapa itu, Holly? Jangan sembunyi kau. Itu Sumo, Mondi. Sumo. Mondi. Waduh. Keluar kau. Sembunyi, Sumi, tolong. Mondi. Mau kemana? Di sini dulu. Sini kamu. Mondi, sini dulu. Kamu buat seperti itu, Sumo. Mondi. Sumo, jangan gitu, Atu. Gak bentol juga. Aduh, Sumo teh, kamu teh kenapa sih teriak-teriak kayak gitu? Mondi bentol-bentol. Mondi, kamu teh sini dulu bentar, Mondi. Mondi bentol-bentol juga. Kalian berdua teh kenapa sih? Sumo kok malah ngertawain Mondi sih? Itu lihat badannya Mondi. Aduh, Sumo, kalau temennya lagi kena musibah teh jangan diketawain. Habisnya kemarin Mondi juga udah buat Sumo bentol-bentol. Adil kan? Itu atuh Mondi. Iya. Kemarin Mondi sudah nyisingin Sumo, Holly. Sudah Sumo. Coba sekarang Mondi teh ceritakan dulu baik-baik kepada Holly. Terus kamu Sumo dengarkan dulu ya. Ya. Ayo Mondi. Kemarin Mondi memetik buah jambu di hutan. Ternyata di tengah hutan ada sarang lebah. Gitu. Terus? Ya udah. Mondi kerjain semua aja.
Mondi bilang kalau sarang lebah itu buah jambu yang besar dan matang. Oh, ceritanya teh begitu. Imbas kan, Mondi? Sudah, Sumo. Mondi, kamu teh mulai sekarang tidak boleh iseng lagi ya. Karena iseng itu teh tidak baik. Benar nggak, Sumo? Benar itu. Mendingan sekarang Mondi teh minta maaf ke Sumo dan tidak mengulangi lagi. Setuju, Mondi? Iya, Sumo. Mondi minta maaf ya. Mondi janji tidak akan mengulangi lagi. Gak mau, Sumo. Ayo, Sumo. Mondi teh sudah minta maaf. Ayo dong, Sumo. Ya udah deh, Sumo maafin. Sumo maafin deh. Ada. Nah, teman-teman di rumah, kita teh harus saling bersahabat ya. Berbuat iseng itu teh tidak baik. Buat teman-teman yang hebat, heboh, keren, marilah kita selalu bersahabat. Benar nggak, Sumo? Bersahabat. Betul itu, Holly. Gimana, Mondi? Iya, Holly. Bersahabat ya, Sumo. Iya. Oke, bermaafan ya. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Rosok, Rahmat, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu, dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Karena kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andi. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly Tim Kreatif Hudson Siame Kristi Kresi Sutradara Wadi Produser Om Jarod dan Kak Puji Eksekutif Produser Om Tanu dan Om Jarod Akan pada